Baik, sepertinya Pak Doni telah hadir di ruang Zoom. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum. Dan Pak Zaris juga sudah ada ya. Selamat siang, Pak Zaris. Apakah sekarang sudah pukul 1? Apakah acara sudah bisa dimulai, Pak? Ya, silakan, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Yang terhormat PLT Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Bapak Doni Setiawan, yang kami hormati Koordinator KKLP Kamusan dan Peristilahan, Bapak Azhari Dasman Darmis, yang kami hormati narasumber Dr. Adi Budiwanto, serta rekan-rekan dan para peserta. Oh, saya tadi lupa menyapa Pak Budi, apakah sudah hadir juga? Oh, sudah seperti ini. Selamat datang dalam acara seri diskusi daring Bincang Kamus dan Istilah yang ke-7 pada tahun ini. Untuk mengawali acara siang ini, pertama mari kita dengar laporan dari Koordinator KKLP Perkamusan dan Peristilahan, Pak Azhari. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih Pendara Kuara, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, PLT Kepala Pusat Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, Pan-Pan Penitia, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam acara bingkai yang ke-7. Pak Doni, Bapak Ibu, perlu kami laporkan, alhamdulillah saat ini kita sudah telah mengadakan acara bingkai ini yang ke-7. Kita adakan rutin sejak bulan Januari. Kita absen mengadakannya hanya sekali, Pak Doni, waktu kita mengadakan acara Cialex. Nah, setelah itu kita adakan kembali. Sebagai catatan, dua acara bingkai yang terakhir ini, acara yang sekarang dengan acara sebelumnya itu agak berbeda dari sebelumnya. Kalau biasanya kita menghadirkan kawan-kawan dari balai kantor untuk berbagi informasi mengenai praktik baik dan hal-hal yang mereka alami ketika menyusun kamus, memadankan istilah dan hal lain seputar kepolisian dan perkamusan. Pada bulan lalu kita menghadirkan Pak Van der Berg, itu beliau bercerita banyak hal terkait perkamusan dan perkamusan bahasa-bahasa kuna dan bahasa Sanskerta kuna di Indonesia. Saat ini juga agak berbeda, kita menghadirkan tadinya adalah menghadirkan salah seorang lulusan Mas Adi Budianto. Beliau baru selesai promosi doktornya, jadi kita saat ini akan mendengarkan paparan mengenai disertasi beliau, sekaligus bentuk rasa syukur kita karena dari KKLPKI sudah bertambah lagi satu SDM dalam jala SDM yang sampai SDM doktor ya tepatnya. Alhamdulillah Mas Adi ini yudisiumnya sangat terpuji. Mas Doni sama juga dengan Mbak Dewi sebelumnya yang juga mendapat peringkat yang sama. Tanpa berpanjang kata, Bapak Ibu, di ruangan ini sudah hadir 75 orang, mungkin akan terus bertambah saya pikir. Itu saja yang dapat kami sampaikan laporan di awal. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, terima kasih juga atas kehadiran Mas Doni dan kawan-kawan di ruangan ini. Kemudian acara kita dapat berjalan dengan baik dan kita dapat memetik hasil sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Koara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Zari. Dan selanjutnya mari kita dengar sambutan dari PLT Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan sekaligus akan membuka acara pada siang ini. Bapak Recording Doni Setiawan, dipersilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, atas nama pimpinan Badan Pembinaan Bahasa, ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara seri diskusi daring Bincang Kamus dan Istilah, yang pada kesempatan yang membanggakan ini akan menghadirkan bintang tamu kita ya, pembicara kita Mas Adi Budi Wianto, dengan topik gugus kata dalam bahasa Indonesia yang disarikan dari karya beliau, karya disertasi beliau. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyapa Bu Dora Amalia, terima kasih Bu Dora atas kehadirannya, dan juga ada Pak Ganjar Harimansyah ya, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak dan Ibu baik dari KKLP Perkamusan dan Peristilahan, rekan-rekan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia maupun dari berbagai negara yang mungkin hadir dalam acara ini. Pertama saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KKLP Perkamusan dan Peristilahan yang telah secara berkala, secara rutin mengadakan seri diskusi daring ini untuk mendiseminasikan karya-karya dari teman-teman di lingkungan Badan Bahasa. Ini patut kita lestarikan dan kita tingkatkan dengan frekuensi yang lebih tinggi lagi. Sebelum diskusi ini kita mulai, izinkan saya menyampaikan juga apresiasi kepada Mas Adi atas capaian gelar dan ilmu yang telah diperoleh, tentu dengan penuh perjuangan ya Mas Adi ya. Terima kasih Pak Doni. 4 tahun ya Mas ya? Iya pas ya. 4 tahun. Pas 4 tahun. Semoga capaian ini menambah berkah bagi Mas Adi dan keluarga, serta menambah martabat dan manfaat. Amin. Pada kita Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya juga dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin menitipkan harapan agar karya yang dihasilkan oleh Mas Adi ini melalui disertasinya yang pada diskusi ini akan dipaparkan dan dibahas, itu dapat dioptimalkan nilai tambahnya. Kita semua tentu paham tentang nilai kegunaan ilmu pengetahuan, bahwa setiap karya keilmuan itu harus membawa manfaat. Sebuah karya keilmuan tidak hanya harus berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, tapi juga harus bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, baik dalam lingkup masyarakat keilmuan itu sendiri maupun masyarakat umum, dan juga harus pula bermanfaat bagi pemangku kepentingan tentunya, dalam hal ini dalam skala atau lingkup yang lebih luas dan lebih strategis, bermanfaat bagi kepentingan negara. Semoga partisipasi kita semua hari ini dapat menambah nilai kegunaan dari karya Mas Adi. Bapak dan Ibu, atas izin kita semua, atas izin pimpinan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mari kita buka dan mulai diskusi daring ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi ini membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Sekian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu, dan selamat berdiskusi.
Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, tanpa mengelur waktu, mari kita mulai seri diskusi daring hari ini yang diawali dengan pemaparan dari Pak Budi Wiyanto dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ibu Moderator, Ibu Tri Wahyuni, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Azmi Rizwan Fauzi yang telah mewara kegiatan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta SDD atau seri diskusi daring yang pada hari ini akan mengutamakan tema gugus kata dalam bahasa Indonesia. Yang terhormat PLT Pusbanglin Bapak Doni, yang saya hormati Ibu Dora, yang saya hormati Pak Ashari Dasmandarnis dan Pak Ganjar Harimansyah dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Ibu sekalian peserta SDD dari SDD Gugus Kata dalam Bahasa Indonesia pada hari ini. Baik, hari ini kita telah kedatangan seorang dokter muda yang masih. Kita mulai, saya akan membacakan sedikit riwayat hidup Pak Adi. Beliau lahir di Sumenep pada tanggal 15 Oktober 1978. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Udayana, kemudian mengambil akta 4 pada tahun 2003, kemudian magister ilmu linguistik ditempuh di Universitas Indonesia, dan yang terakhir dan yang masih hangat, beliau telah menjadi doktor ilmu linguistik di Universitas Indonesia dengan judul disertasi Gugus Kata dalam Bahasa Indonesia pada Wacana Akademis Tulis. Pengalaman kerja beliau sangat banyak, Bapak Ibu ya. Beliau ternyata pernah menjadi guru di SMA Saraswati Denpasar pada tahun 2000 sampai 2007, kemudian menjadi penerjemah, kemudian menjadi penulis lepas di Oxford Global Language, dan yang terakhir beliau menjadi analis kata dan istilah di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari 2016 sampai sekarang. Jadi pekerjaan beliau ini tidak jauh-jauh dari kamus, ya. Jadi menyusun kamus, tesaurus, glosarium, memadankan istilah asing dalam dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, menjadi redaktur kamus besar bahasa Indonesia, dan kemudian keahlian beliau selain leksikografi juga penerjemahan, kemudian pemetaan bahasa. Publikasi beliau juga Bapak Ibu simak di internet, banyak sekali, boleh dicek ya, banyak sekali publikasi atau tulisan yang sudah ditulis oleh Pak Adi Budi Wandri. Baik, tanpa berpanjang kata, kita sambut Bapak Adi Budi Wiyanto, tapi sebelumnya saya akan memberikan pantun terlebih dahulu ya. Ada anak naik onta di Pondok Gontor tak boleh salto. Kita simak materi gugus kata buah pikir Dr. Adi Budi Wiyanto. Pohon ara dibuat gubuk, pasang pasak biar tegak. Marilah peserta Bapak dan Ibu, paparan Pak Adi kita simak. Baik, Bapak Adi, saya berikan waktu kepada Pak Adi untuk memaparkan materi Bapak pada SDD kali ini. Saya silakan Bapak. Karena terbatasnya waktu, Bapak Adi, saya persilakan memaparkan materinya selama 30 menit. Sisanya nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Masih mute, Pak Adi.
Okay, sudah ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Pak Doni Setiawan dan juga rekan-rekan yang telah hadir di acara SDD kali ini. Saya sangat bersenang hati dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman yang ada di sini untuk memaparkan satu topik yang mungkin untuk di Indonesia ini terbilang baru, tetapi sesungguhnya topik ini adalah topik yang sudah lama dibicarakan dalam dalam kebelinguistik, khususnya dalam bahasa Inggris ya. Ini sudah dimulai diteliti sejak tahun 1999, hanya saja kita yang di Indonesia agak terlambat untuk meneliti topik ini. Padahal topik ini sangat menarik untuk dikaji, dan kajian yang berkaitan dengan ini sebenarnya sudah sangat banyak. Jadi melalui kesempatan ini pula, saya mengajak teman-teman setelah acara ini, setelah diskusi ini, mungkin ada yang berminat untuk menulis tentang ini, dengan senang hati saya akan membantu dan sama-sama mengembangkan gugus kata untuk kepentingan linguistik Indonesia, khususnya untuk perkamusan dan peristilahan. Baik, sebelum saya memulai, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman yang hadir di sini, hadirin yang hadir di sini, pernah silakan perhatikan kata-kata bentuk-bentuk yang ada di sini. Dalam layar terlihat ada kata oleh karena itu tersebut di atas, hak asasi manusia, dengan kata lain, ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal ini yang terdiri dari di samping itu adalah salah satu, di sisi lain adalah sebagai berikut. Apakah sering menjumpai kata-kata jenis bentuk seperti ini? Sering. Sering, Pak. Oke. Baik. Biasanya Bapak Ibu menyebutnya dengan apa ini? Bentuk apa ini? Ada yang bisa menjawab? Atau berbagi? Maaf, bisa di full screen. Oke. Maaf. Baik, biasanya Bapak Ibu menyebutnya dengan bentuk apa ini? Oleh karena itu tersebut di atas. Frasa. Frasa? Ya, kalau pada tingkat tataran sintaksis kita sebut dengan frasa. Ada yang lain selain frasa? Kalau hal ini menunjukkan bahwa, apakah itu frasa? Konjungsi. Oleh karena itu konjungsi. Oleh karena itu konjungsi, Pak Adi. Baik. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Kalau adalah salah satu? Atau tersebut di atas? Oke. Frasa. Ya, baik. Kita akan mendapatkan jawaban lengkap setelah kita melihat paparan yang akan saya sajikan berikut. Pertama, saya ingin membawa Bapak-Ibu kepada di mana posisi gugus kata yang sedang menjadi pembicaraan pada hari ini. Gugus kata itu ada dalam kajian bahasa berformula. Ya. Bahasa berformula ini kadang-kadang ada yang menyebut dengan gabungan kata, ada yang menyebutnya dengan multi-word expression atau MWE atau rangkaian kata, rangkaian multikata. Nah, bahasa berformula ini ada dalam kajian fraseologi. Dan fraseologi ini ada di bawah kajian leksikologi. Nah, kalau kita berbicara leksikologi, saya yakin bagian perkamusan dan peristilahan sangat lekat dengan istilah ini. Nah, fraseologi itu sendiri atau leksikologi itu sendiri, ini dalam tataran yang lebih luas, pada tingkat linguistik yang lebih luas, itu sebenarnya posisinya mungkin agak membingungkan. Apakah ada di bawahnya semantik, apa atau morfologi atau sintaks atau wacana. Nah, sebenarnya fraseologi ini sendiri
ini berbatasan bersinggungan langsung dengan keempat tataran itu. Ya, dalam fraseologi, dalam sintaksis, dia sangat berperan ketika menentukan pada posisi, pada satuan apa atau pada fungsi apa dalam satu sebuah kalimat. Kemudian dalam morfologi ini juga menentukan kelas kata apa dengan apa atau morfem apa dengan apa yang bisa menjadikan sebuah gabungan kata. Dengan semantik juga sama, apakah sebuah gabungan kata itu memiliki makna yang khusus yang hanya bisa bergabung dengan kata lain tertentu, yang tertentu. Begitu juga dalam tataran wacana. Ketika sebuah kata, gabungan kata dimasukkan dalam, berada pada sebuah tataran wacana, dia akan mempunyai fungsi tertentu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, dalam fraseologi sendiri, itu ada dua ancangan. Yang pertama adalah ancangan tradisional, dan yang kedua ancangan distribusional. Yang biasa kita kenal adalah yang ancangan tradisional atau disebut juga dengan ancangan fraseologis. Nah, ketika kita berbicara fraseologi dalam ancangan tradisional atau fraseologis, biasanya kita itu menentukan sebuah gabungan kata masuk dalam kelompok ini, biasanya mempersyaratkan itu yang disebut dengan non-komposisionalitas. Artinya ketika kata-kata bergabung menjadi sebuah gabungan kata, kata-kata itu harus maknanya tidak dapat sudah terlepas dari makna yang sesungguhnya ada yang melekat pada kata itu. Misalnya kata makan bawang gitu. Kata makan bawang, gabungan kata makan bawang itu kita tidak bisa menguraikan maknanya satu per satu sehingga memaknai kesatuan itu utuh itu menjadi ya makan, aktivitas makan, dan bawang sebuah apa tanaman atau sayur ya. Kemudian kita harus memaknainya sebagai sebuah makna baru ya, yaitu berarti marah. Nah, ancangan tradisional ini dipelopori oleh linguis Rusia dan negara Eropa bagian timur. Mungkin kalau menyebutkan kata Vinogradov atau Amosova itu mungkin agak tidak terdengar, tapi kalau saya menyebutkan Melchuk, mungkin banyak yang sudah mengetahui. Nah, melihat fraseologi ini sebagai satuan multikata berupa kontinuum. Nah, kami membaginya seperti ini. Jadi, kontinuum di sini Kogi menarik garis lurus dari gabungan bebas ke idiom melalui kolokasi terbatas dan idiom figuratif. Nah, kalau kita lihat di sini, yang biasa kita gunakan sebagai kita yang disebut dengan gabungan kata, yang biasa kita pegang itu adalah biasanya hanya sampai restricted collocation, figurative idiom, dan pure idiom. Padahal juga ada bentuk yang free combination yang bisa dimasukkan dalam gabungan kata ini. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin mencontohkan dalam bahasa Indonesia, kalau kita menyebutkan kata makan pagi itu masuk di kelompok yang mana? Ada yang bisa membantu? Restricted collocation. Kalau dia restricted collocation, mengapa bisa diberikan diganti menjadi makan siang, makan malam? Iya. Artinya kan tidak restricted ya. Ya. Jadi ini adalah cara kita menentukan memasukkan pada bagian manakah sebuah gabungan kata itu tergolong. Apakah free combination, restricted collocation, figurative idiom, ataupun pure idiom. Mungkin kalau makan nasi itu yang free combination ya, makan nasi, makan ini tidak ya, makan roti itu tidak mempunyai makna yang berbeda. Tetapi restricted collocation walaupun walaupun masih dapat dikenali, tetapi kata-katanya pilihan pasangannya juga terbatas pada
pada kata-kata tertentu. Nah, kemudian untuk pendekatan dalam fraseologi berikutnya adalah ancangan distribusional yang dipelopori oleh John Sinclair. Nah, ancangan ini menggunakan ancangan atas bawah untuk mengidentifikasi satuan fraseologis dengan mendasarkan pada kriteria linguistik. Nah, maksudnya ancangan atas bawah ini, ya biasanya kalau kita menentukan sebuah gabungan kata atau idiom, kita kan tidak langsung mencari dari berbagai korpus, tetapi langsung menentukan, oh ini idiom, karena sudah memenuhi satu polileksikalitas, terdiri atas lebih dari dua kata, kemudian non-komposisionalitas dan bentuknya ajek. Nah, dalam pendekatan atau ancangan distribusional, ketiga kategori itu tidak digunakan sepenuhnya. Nah, yang digunakan adalah menggunakan ancangan pergerakan korpus bawah atas untuk mengidentifikasi kemunculan kata secara bersama-sama. Maksudnya bawah atas di sini adalah induktif. Jadi dari penggunaan kata yang tersebar oleh masyarakat di sana, kemudian dikumpulkan, kemudian diekstrak kira-kira kata apa yang sering muncul secara bersama-sama. Nah, ancangan induktif ini disebut juga dengan ancangan berbasis frekuensi, karena basis penentuannya itu berdasarkan frekuensi kemunculan gabungan kata itu. Nah, kalau kita lihat di sini, distributional categories kita lihat dibagi menjadi dua, yaitu ada n-gram atau cluster analysis, kemudian n-gram ini atau analisis cluster ini menurunkan continuous sequence of two or more words, ya. Jadi rangkaian sinambung dua kata atau lebih. Kemudian ada yang bisa diisi dengan slot, kemudian tapi ada juga yang tidak. Nah, gugus kata itu ada pada tataran yang no free slot, ya. Artinya ketika kata-kata bergabung, berapa kata bergabung dalam membentuk kesatuan itu, membentuk suatu gugus, kata-kata itu harus berderet tanpa diselingi atau dipisahkan oleh kata lainnya. Berbeda dengan, saya bandingkan dengan yang sebelah kanan ini, yang analisis koukuransi atau analisis kemunculan. Di sini bentuknya, salah satu contohnya adalah kolokasi. Nah, kolokasi, kalau kita belajar, yang pernah belajar kolokasi, kolokasi itu bisa disisipi oleh beberapa kata. Jadi rentangnya adalah 5 ke kanan atau 5 ke kiri. Jadi sebuah gabungan kata itu bisa disisipi oleh beberapa slot. Berbeda dengan lexical bundle atau gugus kata ini. Jadi kelompok kata itu harus muncul secara bersama-sama tanpa jeda, ya, tanpa dijeda oleh kata ataupun dijeda oleh tanda baca. Nah, kemudian tadi saya sebutkan juga ada yang disebut dengan bahasa berformula yang membawakan gugus kata ini. Urey menyebutkan bahwa bahasa berformula adalah a sequence continuous or discontinuous of words or other elements which is or appear to be prefabricated that is stored and retrieved whole from memory at the time of use rather than being subject to generation or analysis by the language grammar. Nah, definisi yang mereka kemukakan ini adalah definisi yang bersifat psikologis, ya. Dalam bahasa Indonesia disederhanakan menjadi rangkaian kata baik sinambung tanpa disela unsur lain maupun tak sinambung tersela oleh unsur lain yang terprefabrikasi. Apa yang dimaksud dengan terprefabrikasi di sini adalah tersimpan dalam memori dan dapat dipanggil kembali sebagai satu kesatuan ketika digunakan atau diujarkan, bukan dihasilkan atau dianalisis sebagai bagian-bagian yang terpisah. Nah, jadi bahasa berformula ini memang ketika kita belajar itu pendekatannya adalah gabungan kata. Jadi kita tidak lagi mempelajari satu kata ditambah satu kata kemudian menjadi kata baru, tidak. Jadi kita mempelajari langsung dua kata untuk mendapatkan satu fungsi tertentu.
berikutnya. Ini adalah beberapa istilah yang digunakan yang sama-sama sebenarnya boleh dikatakan sinonim dari bahasa berformula. Mungkin sebelumnya kita mengenal kata chunk atau collocation atau FEA. Ini adalah fixed expression and idiom. Ya, ada formulaic speech, formula, atau ada di sini ada idiom, atau ada routine formula, atau multiple unit. Sebenarnya ini adalah istilah yang mirip dengan bahasa berformula. Ya. Hanya saja setiap istilah ini mempunyai keunikan-keunikan tersendiri. Begitu juga nanti dengan gugus kata. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada gugus kata itu sendiri. Nah, gugus kata seperti yang saya telah sebutkan di awal, bahwa ini pertama kali diteliti oleh Douglas Bybee, Stig Johansson, Geoffrey Leach, Susan Connor, dan Edward Finnegan pada tahun 1999. Dan dituliskan dalam sebuah tata bahasa, buku tata bahasa Longman Grammar of Spoken and Written English. Nah, di sana Bybee itu mendefinisikan lexical bundle sebagai recurring sequence of three or more words. Jadi lexical bundle itu adalah kata, gabungan kata yang terdiri atas tiga kata atau lebih yang muncul secara berulang. Lexical bundle can be considered as a kind of extended collocational association. Jadi gugus kata ini juga bisa disebut dengan kolokasi yang diperluas sebenarnya. Kemudian lexical bundle juga recurrent expression regardless of their idiomaticity and regardless of their structural status. Nah, jadi gugus kata ini ciri utamanya adalah pada umumnya itu tidak bersifat idiomatisitas. Jadi tidak sama dengan, tidak ada bentuk tidak bermakna non-kompositionalitas. Jadi maknanya itu benar-benar jelas. Kemudian regardless of their structural status. Nah, statusnya juga tidak harus bentuknya penuh. Nanti penemuan yang saya dapatkan di sini seperti dengan dalam bahasa Inggris bahwa gugus kata itu pada umumnya tidak lengkap, ya, terfragmentasi. Kemudian yang berikutnya, the combination of words that in fact recur most commonly in a given register. Nah, jadi gugus kata ini biasanya menjadi ciri khas, mempunyai ciri khas ketika dimasukkan atau diteliti pada bidang-bidang tertentu atau pada ragam tertentu, misalnya karangan ilmiah atau percakapan atau ragam laras jurnalistik juga akan bisa menemukan kekhasan gugus-gugus kata yang khas yang ada pada ragam laras tersebut, laras atau ragam tersebut. Kemudian yang terakhir, to qualify as a lexical bundle, a word combination must frequently recur in a register. Jadi ini yang penting, bahwa gugus kata itu, ya, syaratnya adalah mempunyai frekuensi tinggi dalam penggunaannya. Oh ya, satu yang belum saya jelaskan di sini, maaf ya terlupa, gugus kata itu sebenarnya padanan dari lexical bundle. Nah, saya memadankannya dengan gugus kata, bukan dengan gugus leksikal, karena saya melihat bahwa gabungan kata itu yang menyusun sebuah gugus kata tidak hanya berbentuk bentuknya adalah kata leksikal, tetapi juga ada kata gramatikal. Oleh karena itu, saya menghindari penggunaan kata leksikal agar tidak berasosiasi dengan pembagian kata menjadi yang dibagi menjadi dua, yaitu kata leksikal dan gramatikal. Jadi saya mengambil bentuk umumnya gugus kata, bukan gugus leksikal. Nah, saya bisa contohkan dulu ini dalam bahasa Inggris. Bybee dan teman-temannya itu memberikan contoh di sini, ada dalam bentuk percakapan yang disebut dengan gugus kata. Di situ adalah contohnya, I don't know what, I don't think I would like to, do you want me to, how do you know, atau can I have a, ya. Jadi kalau diperhatikan, semua contoh yang tadi saya sebutkan itu bentuknya terfragmentasi, jadi tidak penuh, tidak utuh. Secara gramatikal tidak bisa dikatakan sebagai klausa. Ya. Nah, sementara untuk kalangan akademis,
dalam karangan akademis ini ditemukan beberapa contoh seperti in the case of, in addition to the extent to which the fact that the one of the most, maaf itu kurang te, in the present study atau on the other hand. Nah, ini bentuk-bentuknya juga mirip, terfragmentasi, tapi ada juga yang bentuknya utuh. Nah, ini adalah contoh-contoh gugus kata dalam bahasa Inggris. Mari kita masuk ke manfaat gugus kata sebelum kita masuk dalam contoh-contoh gugus kata dalam bahasa Indonesia. Nah, Cox Head and Bear tahun 2007 itu mencatat setidaknya ada 3 manfaat utama gugus leksik. Gugus kata. Ini jadi gugus leksikal. Ini menawarkan seperangkat kata yang siap pakai untuk digunakan sebagai dasar parsial untuk menyusun karangan akademik. Kemudian gugus kata ini juga memfasilitasi dan mewakili penggunaan bahasa yang fasih dan menandakan bahwa si penulis adalah anggota komunitas wacana. Dan juga gugus kata ini mewakili cara khusus register dalam mengekspresikan makna tertentu. Nah, jadi pengguna gugus kata juga ini membantu para pembaca melalui teks dengan menunjukkan tautan ide-ide atau sikap penulis secara tersirat di dalam karangan tulisan. Nah, untuk mengidentifikasi gugus kata, ini ada beberapa perbedaan teknik yang digunakan oleh para linguis. Ada yang menggunakan frekuensi kemunculan minimal adalah 10 kali, 10 per juta kata, ya. Bukan 10 kali ya, tapi 10 kali per juta kata, dan ada yang menggunakan 40 per juta kata, dan ada juga yang menggunakan 20 per juta kata. Nah, pada penelitian yang saya kerjakan itu menggunakan batas yang 40 per juta kata. Kemudian, sebuah gabungan atau rangkaian kata itu disebut gugus kata, jika minimal muncul dalam 3-5 teks, ya. Mengapa harus muncul di teks yang berbeda? Itu untuk menghindari idiosinkrasi. Ya, pada tulisan saya, pada disertasi saya menggunakan 5 teks. Nah, ada juga yang menggunakan hitungan 10%. Jadi minimal munculnya itu harus 10% dari teks. Ya. Jadi pilihan ini bisa kita sesuaikan dengan data yang kita miliki. Nah, ada juga yang menggunakan inovasi dalam mengidentifikasi gugus kata itu, yaitu dengan menambahkan mutual information atau satuan MI ini dalam linguistik korpus. Kemudian ada juga yang menggunakan penilaian struktur atau penguji bahasa. Apakah nanti kata itu bisa masuk dalam gugus disebut dengan gugus kata atau tidak. Nah, ini sebenarnya inovasi tambahan, tapi dasarnya itu ada pada frekuensi kemunculan yang dan julat itu yang utama. Kemudian kalau tadi diperhatikan ada juga gugus kata yang berupa kolokasi ya. Tapi sebenarnya kolokasi dengan gugus kata itu tidak sama. Kalau kolokasi bisa memang minimal 2, bisa juga lebih, tetapi gugus kata itu dibatasi mulai dari 3. Nah, bedanya kalau kolokasi itu yang telah tadi saya sebutkan, kolokasi itu bisa disela oleh unsur lain, oleh kata lain, ya. Tetapi gugus kata tidak bisa. Itu yang menyebabkan kolokasi itu tidak sama dengan gugus kata. Nah, ya ini agak teknis, saya lewati sedikit. Oke, baik. Kemudian masuk ke linguistik korpus. Nah, distribusi, ancangan distribusional ini juga tidak lepas dari perkembangan teknologi ya, yang berkaitan dengan linguistik korpus. Ya, jadi untuk untuk meneliti ini digunakan 2 ancangan biasanya, bisa 1, bisa 2. Tetapi dalam penelitian saya menggunakan 2 ancangan, yaitu ancangan tergerakan korpus atau corpus-driven approach dan corpus-based approach. Nah, keuntungannya adalah kalau kita menggunakan kombinasi ini, jadi yang pertama, ketika kita menggunakan corpus-driven approach, kita mengumpulkan korpus teks dalam berbagai jenis, kemudian kita ekstrak menggunakan alat tertentu, alat analisis korpus,
Kemudian dari sana kita melihat pola-pola yang mungkin muncul ya secara sekilas dan juga fungsi apa yang dimiliki oleh gugus kata itu. Kemudian kita bisa dari sana kita bisa membuat sebuah taksonomi atau klasifikasi pola atau taksonomi fungsi sementara. Nah, setelah mendapatkan taksonomi klasifikasi pola sementara dan taksonomi fungsi sementara, kemudian kita mengecek ulang dengan menggunakan corpus based. Jadi kita mengambil beberapa gugus kata, kemudian kita cocokkan, periksa menggunakan konkordansi, melihat bagaimana karakteristiknya ketika digunakan dalam kalimat. Sehingga kita akhirnya mendapatkan karakteristik lengkap yang utuh mengenai satu gugus kata. Oke, baik. Biasanya alat yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus kata itu bisa menggunakan NCONT dengan alatnya yang kita pilih bagian cluster atau n-gram. Kemudian Wordsmith juga bisa. Di sana ada alatnya disebut dengan cluster, tinggal kita pilih bagian cluster. Kemudian bisa juga dengan collocate. Di sana khusus pencarian lexical bundle sudah tersedia. Kemudian ada juga dengan sketch engine. Nah, di antara empat ini hanya NCONT yang gratis, sisanya adalah berbayar. Oke, ini adalah contoh pencarian gugus kata dengan menggunakan NCONT. Ya, dengan kita lihat di sini kalau diperhatikan minimalnya 40, dipakai 40, kemudian minimal muncul dalam 5 teks ya. Yang kita cari adalah 3 gugus 3 kata. Jadi setelah korpus dibangun, kemudian kita masukkan ke dalam alat analisis ini, dapat terekstraksi misalnya kata-kata dalam hal ini, oleh karena itu dengan kata lain yang ada di dan seterusnya. Nah, jadi kata-kata yang muncul ini tidak disela oleh kata lain, berbeda dengan kolokasi. Kalau kolokasi masih bisa. Kemudian untuk penggunaan Wordsmith sebenarnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya itu hanya kelengkapan unsur-unsur yang dihitung. Di sini ada beberapa, ada dispersionnya, ada tidak kelihatan di sini ya. Oke. Tapi secara umum sama. Ada frekuensinya ada, julatnya ada, dispersinya ini, dispersi di sini. Penyebarannya dalam teks kelihatan berapa jumlahnya ya. Di sini dihasilkan pada penelitian ini, dalam penelitian ini dapat dilihat pada, oleh karena itu dan seterusnya. Kemudian ini yang kalau mencari atau mengekstrak gugus kata pada sketch engine. Nah, sketch engine ini kelemahannya tidak ada penentuan dicari dalam pembatasan jumlah teksnya, tidak ada. Jadi ini hanya menghitung jumlah frekuensinya saja. Oke, baik. Oke. Nah, penelitian saya itu mendapatkan, saya hanya mencantumkan 10 di sini, sebenarnya ada 150 gugus kata. Jadi ini 10 gugus kata berfrekuensi tinggi dalam wacana akademis tulis ya. Dan secara keseluruhan itu penggunanya mencapai 156.453 kemunculan. Nah, ada 140 gugus kata, 3 gugus kata, ada 9 gugus 4 kata, dan 1 gugus 5 kata. Nah, ini, maaf, misalnya yang tertinggi itu ada pada penelitian ini, dalam penelitian ini, dapat dilihat pada, oleh karena itu, penelitian ini adalah yang dilakukan oleh, merupakan salah satu, dalam hal ini, penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini, nah itu diantaranya. Kalau kita perhatikan, terdapat fragmentasi. Jadi ada bentuk-bentuk yang terpotong, tidak utuh pada gugus kata tersebut. Saya juga mencoba mencari di 50 gugus kata teratas berdasarkan frekuensi pada sketch engine. Nah ini sketch engine itu memunculkan beberapa gugus kata, misalnya yang ada di, oleh karena itu, dalam hal ini, yang dilakukan oleh, yang berasal dari. Kalau kita bandingkan
Yang sketch engine ini kan korpusnya umum ya. Kita bandingkan kembali ke sebelumnya. Maaf ini. Ya, jelas perbedaannya kalau dalam gugus wacana akademis tulis itu, wacana akademis tulis gugus yang paling atas adalah pada penelitian ini, dalam penelitian ini dapat dilihat pada oleh karena itu. Tetapi pada korpus umum yang muncul adalah yang ada di kemudian baru oleh karena itu, tadi muncul juga oleh karena itu, tadi tapi pada posisi keempat. Kemudian dalam hal ini yang dilakukan oleh dan seterusnya. Jelas ada perbedaan, jadi bergantung, jadi gugus kata itu benar, kata Biber, itu bergantung registernya. Ya. Kemudian berikutnya, ini ya selain gugus-gugus kata yang khas itu, ketika saya jajarkan, ada enam disiplin ilmu yang saya gunakan sebagai korpus, itu muncul gugus kata bersama dalam wacana akademis tulis, yaitu gugus kata yang muncul secara bersama-sama di enam disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang saya gunakan di sini adalah filsafat, kemudian hukum, kimia, komputer, kemudian ada kesehatan itu ada kedokteran dan keperawatan. Jadi ini gugus-gugus bersama yang muncul di keenam disiplin ilmu itu. Ada pada penelitian ini, dalam penelitian ini, oleh karena itu, dan seterusnya. Nah, ini adalah gugus kata teratas berdasarkan disiplin ilmu. Kalau diperhatikan, ternyata ya dalam setiap disiplin ilmu itu memiliki kekhasan. Ya. Pada filsafat dan hukum kita lihat pada bidang yang sama saja, dalam rumpun ilmu yang sama, itu ada perbedaan. Tapi tidak terlalu banyak ya, hanya posisi saja. Kita lihat di hukum itu banyak menggunakan oleh karena itu. Di filsafat juga, tapi posisi kedua, hanya bertukar posisi ini, di filsafat dalam hal ini, di hukum dalam hal ini. Jadi ada kesamaan dalam satu rumpun yang sama itu punya karakteristik yang sama dalam hal penggunaan gugus kata. Ya kita lihat yang kimia dan komputer, sama juga kita lihat yang tertinggi adalah dapat dilihat pada, yaitu sama, fungsinya juga sama. Jadi dalam satu rumput ilmu itu penggunanya hampir mirip. Kemudian kedokteran dan keperawatan juga sama pada penelitian ini, dalam penelitian ini. Ya, di keperawatan dalam penelitian ini. Jadi ada bentuk yang sama, ada pola yang sama, ada fungsi yang sama dalam satu rumpun ilmu. Ya, di sini adalah frekuensi dan variasi gugus kata berdasarkan rumpun ilmunya. Sosial humaniora, senscom, dan kesehatan. Kita lihat penggunaan gugus kata itu paling banyak muncul itu di kesehatan, ya. Kemudian diikuti ilmu rumpun ilmu sains komputer, kemudian dan sosial humaniora. Nah di sini rumpun ilmu yang lebih bersifat empiris, kuantitatif dan eksperimental itu memiliki pembacaan leadership yang lebih terfokus dan penjelasan informasinya yang disampaikan itu sangat terstruktur. Ya, terlihat. Kemudian rumpun ilmu yang bersifat interpretatif, kualitatif, dan diskursif dalam hal penyampaian argumen itu memiliki audiens yang lebih bervariasi dan informasi yang disampaikan lebih cair mengalir. Nah, saya juga melihat bagaimana gugus kata itu berada dalam jenis teks ya, dalam skripsi, tesis, disertasi, dan artikel. Dan ternyata didapati bahwa makin tinggi tingkat tulisan itu makin rendah variasi bentuk dan frekuensi penggunaan gugus kata. Ya, jadi terlihat di sini skripsi dibandingkan disertasi itu perbedaannya cukup jauh. Jadi di ini ada dua faktor minimal yang mempengaruhi yang saya dapatkan. Pertama adanya variasi gugus kata yang lebih banyak digunakan pada skripsi. Jadi kemudian contohnya itu. Kalau di disertasi hanya menggunakan merupakan salah satu, gitu. Tapi di deskripsi itu bisa variasinya bisa adalah salah satu menjadi salah satu sebagai salah satu. Jadi variasinya lebih banyak padahal ingin mengungkapkan satu fungsi yang sama.
Yang kedua itu ada akibat ketidakcermatan penggunaan diksi pada skripsi. Ya, entah ini kita sebut dengan kesalahan kaidah berbahasa atau pemilihan diksi, itu tapi bisa dikategorikan ke sana. Misalnya, yang saya temukan itu adalah penggunaan lewah untuk menyatakan sebab akibat. Jadi contohnya, hal ini disebabkan, kemudian hal ini dikarenakan, hal ini disebabkan karena. Nah, ada tiga variasi itu ditemukan pada skripsi, dan jumlahnya cukup banyak. Ya. Sementara, kalau di disertasi, itu hanya menggunakan ini hal ini disebabkan. Jadi, tidak ada variasi seperti yang ada dalam skripsi, yang penggunanya malah lewah. Ya, bayangkan menggunakan ini disebabkan karena, hal ini disebabkan karena. Jadi, itu satu gugus kata yang secara penggunaan sangat tinggi, tapi tidak tepat. Kemudian, dari berkenaan dengan panjang gugus kata, gugus yang lebih panjang merupakan perpanjangan dari gugus yang lebih pendek. Jadi ada gugus kata dalam penelitian ini sebenarnya adalah penyusun untuk gugus kata yang lebih panjang. Jadi dalam penelitian ini adalah, itu menyusun gugus yang lebih panjang lagi, digunakan dalam penelitian ini adalah, nah ternyata itu juga menyusun sebuah gugus kata yang lebih panjang lagi yang digunakan dalam penelitian ini. Nah itu, jadi ini ciri-ciri dari gugus kata perpanjangan dari 3, 4, atau 5. Bisa juga sampai 6. Kemudian ini karakteristik gugus kata yang didapati dalam bahasa Indonesia. Jadi di sana yang berkaitan dengan keajegan atau fixedness itu ditemukan dalam hal ini, artinya bentuk-bentuk dalam hal itu, ya, itu tidak termasuk dalam gugus kata, tidak termasuk dalam kategori gugus kata. Walaupun sebenarnya bentuk itu banyak juga digunakan, tetapi karena ini dipengaruhi oleh pembatasan jumlah yang saya terapkan, yaitu 40 per juta kata, sehingga bentuk dalam hal itu tidak muncul, jadi tidak masuk dalam gugus kata. Mungkin saja kalau diturunkan menjadi 10 per juta kata, kemunculannya mungkin saja bisa muncul. Kemudian oleh karena itu, mengapa tidak, oleh karena ini kan tidak pernah ada yang menggunakan oleh karena ini, ya, itu yang disebut dengan keajegan dalam bentuk gugus kata. Kemudian di samping itu, tidak ada yang menyatakan di samping ini. Ya, walaupun secara makna mungkin, tapi secara bentuk tidak ada yang menggunakan. Terkait dalam hal ini, mungkin saya ingin memfokuskan kata ini, ya. Padahal dalam kita membiasakan, maksudnya fungsi ini dan itu kan sesuatu yang cukup jelas dalam bahasa Indonesia. Tapi pada kenyataannya, apapun yang disebutkan, yang telah lewat disebutkan, kita selalu menyatakan dalam hal ini, dalam hal ini. Padahal yang ininya itu merujuk pada apa yang telah dikatakan sebelumnya. Tapi ini menjadi sebuah konvensi dalam tulisan wacana akademis tulis. Kemudian dalam hal variasi, untuk menyatakan lokasi itu bisa ada yang ada atau yang berada di, ya ini bisa ada variasi di sana. Kemudian dalam hal ini, dalam bab ini, dalam penelitian ini, dalam tahap ini, dia bisa berganti. Kemudian berkenaan dengan komposisionalitas, ya gugus kata itu seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, secara makna itu sangat jelas, ya. Bisa dilihat maknanya per kata. Jadi tidak ada perubahan makna. Walaupun kalaupun ada, itu hanya kemunculannya sangat sedikit, ya. Contohnya mungkin itu kata salah satu, merupakan salah satu. Kalau kita uraikan salah itu salah satu berarti sesuatu yang salah, padahal itu tidak bermakna seperti itu, kan. Maknanya adalah satu di antara, begitu kan. Tapi bukan maksudnya ada kesalahan pada satu itu, kan. Nah, itu bisa masuk dalam kelompok non-komposisional sebenarnya, tapi bentuk-bentuk seperti itu sangat jarang ditemukan. Ya, dari segi Ibu moderator, saya masih punya waktu berapa lama? Masih ada sekitar 5 menit, Mas. Oke. Okay. Ya, untuk struktur gugus kata itu pada umumnya 76% tidak lengkap, ya. Jadi yang lengkap hanya 24%. Itu sama halnya juga pada bentuk frasa dan klausa, terjadi pada bentuk frasa dan klausa.
kedua-duanya yang bentuk yang tak lengkap itu lebih banyak daripada bentuk yang lengkap. Nah, kemudian di sini secara distribusi gugus kata frasa dalam wacana akademis tulis itu kalau dilihat bentuknya kebanyakan gugusnya berbasis verba dan preposisi. Jadi yang menjadi sentral dalam penulisan wacana akademis tulis itu adalah gugus berbasis verba dan preposisi. Kemudian untuk jenis klausalnya juga sama, yang muncul paling tinggi adalah gugus klausal verbal. Nah, ini pola-pola yang muncul dalam wacana akademis tulis, ini pola-pola yang paling banyak adalah menggunakan yang plus verba pasif, kemudian diikuti fragmen frasa prepositional. Misalnya yang terdapat pada, ya jadi terfragmentasi seperti itu. Kemudian pada yang bentuk frasa yang paling tinggi munculnya adalah preposisi plus frasa nominal. Jadi ini frasa preposisional yang paling tinggi. Kemudian ini adalah klasifikasi yang saya buat untuk wacana akademis tulis. Jadi gugus kata frasal itu ada gugus kata frasal nominal, ada verbal, ada adjektival, ada preposisional, ada konjungtif, ya. Nah, kemudian di nominal itu juga ada gugus istilah di sana. Ada hak asasi manusia misalnya, dan juga ada binomial, enkripsi dan dekripsi, barang dan jasa, ruang dan waktu. Dan secara ini gugus kata klausal bisa dibagi menjadi gugus kata klausal verbal, ada transitif, intransitif, pasif, kopulatif, kemudian ada adjektival dan nominal. Kemudian untuk pembagian berdasarkan ketersematannya, itu gugus kata klausal dibagi menjadi gugus kata klausal bebas, ada terikat. Kemudian yang terikat terbagi lagi menjadi gugus kata relatif dan adverbial. 1 menit lagi, Mas. Ya. Kemudian ada beberapa fungsi gugus yang di dalam wacana akademis tulis ini. Ada gugus berorientasi penelitian. Di sana ada gugus fungsi lokasi, prosedur, kuantifikasi, deskripsi, dan topik seperti yang tampak pada layar. Disebutkan juga di sana. Bapak Ibu juga bisa melihat contoh-contohnya. Kemudian ada gugus berorientasi teks. Ya. Di sana ada pemarkah transisi, komparasi, inferensi, kausatif, penstrukturan, pembingkaian, dan juga tujuan. Nah, yang terakhir ada fungsi gugus berorientasi partisipan. Ini ada pendirian dan pelibatan. Ya, kalau pendirian itu cara penulis secara eksplisit masuk ke dalam wacana untuk menyampaikan penilaian epistemik dan afektif, evaluasi dan tingkat komitmen terhadap apa yang dikatakan. Kemudian kalau pelibatan itu cara penulis untuk mengintervensi secara aktif pembaca yang dituju sebagai partisipan dalam wacana yang sedang berlangsung. Nah, yang sebelum saya akhiri, gugus kata itu bersifat multifungsionalitas. Artinya, satu gugus kata bisa memiliki lebih dari satu fungsi, ya. Seperti yang terlihat pada 5 contoh itu. Jadi yang pertama itu fungsinya sebagai pembingkaian, yang kedua itu bisa lokatif, ya, contoh kedua. Yang ketiga itu bisa deskriptif. Yang keempat itu bisa sama, deskriptif, dia sebagai pewatas yang menjelaskan nomina di depannya. Kemudian yang kelima itu, kalau dilihat secara keseluruhan, bisa masuk dalam deskriptif juga. Jadi, gugus kata bersifat multifungsi. Sebagai penutup, gugus kata itu memberi perspektif baru dalam fraseologi. Frekuensi kemunculannya tinggi dalam register tertentu, dan gugus kata memiliki struktur dan pola yang khas. Saya meskipun bentuknya pada umumnya tak lengkap, tetapi gugus kata dapat menjadi building block atau balok bangunan, ya, dalam wacana karena memiliki fungsi tertentu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima. Kalau ada yang kurang jelas, saya berharap ada balikan untuk apa yang telah saya paparkan. Terima kasih, Ibu Mbak Sri, Mbak Tri. Baik, terima kasih Mas Adi yang sudah menyampaikan materi dengan baik dan lancar. Dan memang satu hal yang baru, ya, tentang gugus kata ini di Indonesia terutama, karena memang ini adalah hal yang sangat urgen dalam bahasa Indonesia, ya, karena memang apalagi dalam wacana artikel ilmiah ini merupakan hal yang sangat vital yang kita ketahui bersama. Baik, dari pemaparan Mas Adi tadi sedikit saya simpulkan bahwa gugus kata atau lexical bundle
ada dalam kajian bahasa pemula yang kemudian di dalamnya ada fraseologi yang membawakan leksikologi. Kemudian terdapat dua ancangan dalam fraseologi, yakni ancangan tradisional dan ancangan distribusional. Ciri-ciri gugus kata yang saya tangkap tadi ada ini pada umumnya tidak lengkap. Kemudian biasanya berciri khas, diteliti pada ragam tertentu. Kemudian syaratnya punya frekuensi tinggi dalam penggunaannya. Kemudian gugus kata itu tidak sama dengan kolokasi. Kalau kolokasi itu bisa disela oleh kata yang lain, sementara gugus kata tidak. Kemudian penelitian tentang gugus kata itu sangat kompleks, sehingga diperlukan alat bantu dalam linguistik korpus, ya, kita menggunakan korpus yang ada di internet, ya. Kemudian dalam penelitian Mas Adi ini juga mengetengahkan 6 disiplin ilmu untuk penelitian gugus kata, yaitu filsafat, hukum, kimia, komputer, kedokteran, dan keperawatan. Dan kesemuanya ini ternyata gugus kata yang ada dalam 6 disiplin itu, 6 disiplin ilmu itu mempunyai kekhasan. Baik, ini diskusi yang sangat menarik. Ada beberapa yang sudah bertanya di kolom obrolan, tetapi sebelumnya mungkin saya akan persilakan dulu yang sudah mengangkat tangan, ya, Ibu Dora Amalia. Silakan Ibu untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Mas Adi. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya mengucapkan selamat, ya, kepada Pak Adi Budianto yang sudah menyelesaikan studinya dengan hasil yang sangat memuaskan dengan pujian, ya, dengan predikat cum laude. Dan apa yang tadi dipaparkan, saya menyimak dan saya melihat banyak sekali potensi pengembangan penelitian ini ke arah yang lebih lanjut, ya. Yang terpikir pada saat ini adalah menyusun kamus untuk para semacam kamus kolokasi, walaupun nanti namanya tidak harus kolokasi, ya. Nah, berkaitan dengan itu, saya menyimak tadi bahwa ini tidak rupanya sangat spesifik, ya, karena yang saya tahu sebelum ini hanya sebatas formulae, jadi fixed expression gitu, ya. Nah, ternyata ada lagi nih anaknya dari formulae ini, ya, ini yang namanya gugus kata. Nah, saya melihat bahwa kalau ini dikembangkan dalam wacana yang lebih, yang berbeda, ya, misalnya wacana bukan akademik, ya, tapi yang lain, berita mungkin, atau bisa jadi lisan, ya, kalau korpusnya sudah tersedia tentu saja, itu akan lebih menarik. Dan kalau misalnya ini diarahkan kepada peningkatan kefasihan berbahasa, itu sangat relevan. Nah, hanya pertanyaan saya tadi itu, ya, ini kan banyak banyak sekali sih pertanyaan, tapi nanti ngobrol sama Adi aja. Tapi yang ingin saya tanyakan itu apa yang bisa ditafsirkan, ya, dari perbedaan gugus kata pada bidang-bidang yang hampir bersamaan ini, ya. Misalnya tadi kan ada filsafat, ada hukum, ya, sama-sama pakai, yang satu pakai, maaf kalau saya salah dalam hal ini, atau padahal pokoknya ada sedikit sekali perbedaan gitu, ya. Nah, apa yang bisa ditafsirkan dari itu, dari hasil penelitian itu, gitu. Itu satu. Yang kedua, mungkin lebih kepada ini, ya, masalah yang lebih teknis ketika kita mau menyusun kamus, misalnya. Bagaimana kita menentukan entry induknya, ya, lema kepalanya itu, kotak kepalanya gitu. Karena ini kan satu gabungan yang sejajar gitulah, ya. Ini ya, apalagi ini secara struktur ini tidak lengkap, misalnya, ya, ada yang ya kayak kepotong gitu, ya, statusnya juga tidak bisa dimasukkan kemana-mana. Itu
apa yang terpikir, apakah ini nanti kamus ini akan secara abjad, ya, berarti akan ada entry kepala, terus apa ini secara tema, gitu. Nah, itu yang mungkin perlu, ya, tanggapan aja lah, kira-kira nanti kalau ini dikembangkan itu akan seperti apa. Ya, supaya memberi kesempatan yang lain. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Ibu Dora. Pak Adi mungkin bisa langsung dijawab. Jadi ada dua pertanyaan dari Ibu Dora. Yang pertama, apa yang bisa ditafsirkan dari perbedaan penggunaan gugus kata dalam penelitian Pak Adi tadi? Kemudian bagaimana menentukan entry induk apabila gugus kata tersebut akan dibuat sebagai kamus kolokasi? Apakah itu tematik atau abjad? Silakan Bapak. Iya, terima kasih Mbak Dora. Senang bisa berdiskusi di sini. Memang kalau kita dalam konteks perbandingan rumpun ilmu itu ya, di situ bisa kita baca atau bisa ternyata itu bisa menunjukkan bahwa apa yang digunakan apa menunjukkan sifat dari rumpun ilmu itu sendiri. Jadi kalau tadi saya tidak perlu lagi menampilkan ya, saya sebutkan saja di misalnya di hukum dan di filsafat itu menggunakan oleh karena itu. Jadi sebenarnya dia ingin membuat interpretasi-interpretasi kan kausatif. Jadi dia ingin bukan menjelaskan tapi menginterpretasikan sebuah peristiwa. Tapi kalau kita lihat dalam komputer dan kimia itu yang digunakan adalah dapat dilihat pada gambar ini. Jadi dia hanya ingin menunjukkan melibatkan ada pelibatan dia penulis ingin melibatkan secara kognitif membacanya untuk melihat tabel-tabel saja. Jadi tabelkan jadi di sana banyak prosedural di sana. Jadi kelihatan sekali. Jadi tidak dia jadi lebih menekannya pada penjelasan. Jadi menjelaskan apa yang di tabel, apa yang dalam ini dalam tabel ini apa gitu. Tidak ada berusaha untuk membuat sebuah interpretasi dari sebuah peristiwa itu. Hanya melihat saja, itu lihat sana, sudah selesai. Tapi dalam keperawatan dan kedokteran, itu dia pakainya pada penelitian ini, dia membuat pembingkaian di sana. Jadi membatasi, kalau ada hasil ini, pada penelitian ini begini loh, tapi mungkin tidak berlaku pada penelitian yang lain, begitu. Jadi ada terlihat perbedaan, saya kira itu signifikan perbedaannya ya, untuk melihat perbedaan ketiga rumpun ilmu itu. Nah, kemudian berkaitan dengan bagaimana cara menyusun kamus itu, memasukkan gugus kata itu dalam kamus. Kalau kamusnya itu KBBI, mungkin yang yang saya pikirkan adalah memasukkan yang bentuk lengkap. Karena yang tidak lengkap itu mungkin bisa dibuat yang khusus saja lah. Karena kita kalau kamus KBBI kan itu umum, kita ambil bentuk-bentuk yang lengkap misalnya. Oleh karena itu ternyata tidak ada dalam KBBI. Bayangkan itu pengguna itu sebenarnya kan kata yang sangat-sangat lazim, tetapi mungkin karena dianggap apa ya, katanya sudah jelas. Karena ya itu, karena yang dianggap orang selama ini frasiolog tradisional itu melihatnya harus kata itu dia punya makna tersendiri, tidak kata-katanya kalau udah jelas nggak perlu masuk, padahal walaupun kata-katanya jelas dia punya fungsi dalam sebuah wacana. Nah itu, jadi dia masuknya kan itu seperti kata tugas ya, tidak didefinisikan secara perkata tapi fungsinya yang diutamakan. Jadi gugus yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat, jadi definisinya bisa seperti itu ya. Ada lagi di sisi lain, di samping itu dengan kata lain sampai saat ini, itu bisa sebenarnya, karena itu kan udah satu paket ya. Kalau kita mengatakan rentang waktu gitu kan, kita nggak akan bisa-bisa lagi memikirkan sampai dengan ya, sampai saat ini, hingga saat ini, itu kan satu paket sebenarnya, itu menyatakan lokasi waktu. Nah, bagaimana menyusunnya dalam kamus, apakah di dalam menjadi LMA sendiri atau menjadi sub-entry? Awal-awal saya pikirnya itu menjadi sub-entry, tapi ketika saya telah membuat klasifikasi yang disebut menjadi salah satunya adalah gugus frasal konjungtif, itu sebenarnya kelas katanya konjungtif gitu, maksudnya konjungsi P ya, tapi bentuknya frasal gitu. Kita kan selama ini hanya berfokus pada ya kalau yang punya kelas kata itu yang kebanyakan yang satu kata kan, padahal itu bisa punya kelas kata juga P juga. Saya rasa bisa berdiri sendiri menjadi lemah tersendiri karena dia tidak ada hubungannya dengan yang lain ini, dengan apa definisi yang sebelumnya kan. Kemudian kalau ingin membuat kamus tersendiri, saya
yang saya tidak punya rencana untuk membuat kamus yang cetak. Jadi saya merencanakannya itu kamus yang elektronik. Jadi dengan mudah membuat satu dengan apa namanya berdasarkan alfabet bisa, kalau pencarian berdasarkan yang di tengah bisa, yang di akhir bisa, dengan tema bisa. Itu sebenarnya jadi lebih mudah dalam menyusun kamusnya. Jadi tidak khawatir ini nanti akan seperti apa ininya, kan kita tinggal klik pencarian selesai. Jadi tidak terlalu menjadi suatu khawatiran bagaimana nanti pengguna dengan mudah mengakses kata tersebut. Saya kira itu Mbak Dora yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa memuaskan ya. Baik, itu tadi Bu Dora, apakah sudah puas atau mungkin ada pertanyaan tambahan atau mungkin ya, mungkin yang lain dulu ya nanti. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, itu tadi sudah dipaparkan jawaban dari Mas Adi, dan itu menjadi salah satu tugas Mas Adi untuk memasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lima gugus kata, kemudian oleh karena itu dan lain-lain, itu menjadi tugas berat Mas Adi untuk bisa memasukkan dalam lima Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu jadi tugas Mas Adi ya, Bu Dora ya. Baik, ini di kolom obrolan ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Bang Denny dari BB Sultan, assalamualaikum. Mantap Mas Adi, boleh sedikit bertanya dalam bahasa Indonesia untuk gabungan kata atau frasa yang lebih dari dua kata, bisa 3-5 kata. Untuk pemfokusan mungkin ya, pemfokusan inti ditandai dengan tanda hukum. Misalnya, buku sejarah baru. Kemudian, punya dua makna tergantung peletakan tanda baca tersebut. Kemudian buku tanda hukum sejarah baru dan buku sejarah tanda hukum baru. Bagaimana menurut Mas Adi? Sebenarnya satuan gugus kata ini kan kata ya. Jadi di sana tidak boleh ada kontraksi dan tidak penyingkatan dan tidak boleh juga dijeda oleh tanda hubung. Jadi kalau ada tanda hubung yang ada itu berarti saya lepas, tidak terhitung apa, saya abaikan semua. Dan lagi pula dalam penulisan wacana akademis tulis itu hampir tidak ada yang menulis dengan tanda hubung seperti itu. Ya, jarang yang menggunakan pola apa namanya gabungan kata dengan tanda hubung. Hampir dan mungkin tidak ditemukan malah. Ya. Ingat, gugus kata kan harus frekuensinya tinggi, dia harus munculnya kalau memang itu bentuknya ada akan muncul. Kalaupun ingin diteliti lebih lanjut, saya belum mencoba, tapi bisa dicoba itu dengan alat Encon nanti. Yang diaktifkan adalah semua tanda hubung diaktifkan. Akan kelihatan mana yang menggunakan tanda hubung atau tidak. Tapi tanda hubung itu akan dihitung sebagai kata juga. Iya. Jadi sebaiknya memang karena gugus kata ini dalam ekstraksinya itu ya memang tidak dijeda oleh tanda baca kata, tanda baca dan kata. Ya, berarti ini memang ada bedanya dengan kolokasi ya Mas. Kalau kolokasi bisa disela, sementara kalau gugus kata tidak. Tidak. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan Bang Denny di Sulawesi Tengah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Dewi Puspita, Pusbanglin. Apa ini? Kalau tidak salah, data penelitian Mas Adi dikumpulkan dari beberapa universitas di Indonesia. Adakah perbedaan penggunaan gugus kata dari masing-masing universitas? Jadi ada kekhasan atau tidak gitu antara satu universitas dan universitas yang lain? Adakah terlihat ciri khas kedaerahan? Misalnya, gimana Mas Adi? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Itu pertanyaan yang bagus. Tadi juga sempat dikatakan Mbak Dora, ini penelitian bisa dikembangkan ke banyak arah ya. Dan kebetulan saya tidak atau belum meneliti sejauh itu. Kalau saya meneliti sampai per universitasnya seperti apa, mungkin saya belum jadi dokter hari ini. perlu waktu yang lebih lama lagi. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman yang hadir di sini ya untuk meneruskan gitu. Jadi kalau ingin mengetahui perbedaan setiap wilayah, ya kebetulan yang saya ambil itu adalah Makassar Unhas, UI dan USU ya, Universitas Sumatera Utara, itu sudah mewakili barat, tengah dan timur.
Ya, sebenarnya bisa saja ingin melihat kalau di timur ini biasanya apa saja pakai, bisa saja. Tapi dan nanti itu buat kita buat itu Mbak Dewi buat artikel lagi untuk di jurnal, bisa. Jadi kita teliti per universitas itu kekhasannya di mana penggunaan gugus katanya, bisa. Ya, bisa itu. Jadi masih banyak yang bisa dikembangkan. Jadi penelitian yang saya kerjakan ini sebenarnya sebuah awalan untuk penelitian lanjutan yang banyak bisa dilakukan lagi. Ya. Ya. Mungkin nanti Bu Dewi bisa bersama-sama saya membantu gitu untuk menganalisis. Itu dari universitasnya aja. Nanti mungkin dari kalau mau lihat dari rumpun ilmunya kalau ingin ditambah atau dari jenis teksnya mau ditambah itu bisa. Dan ini lisan mau ditambah ke tulisan, ke lisan juga bisa. Tadi seperti Mbak Dora katakan, ditambah ke diperluas ke register lain, misalnya jurnalistik bisa, kemudian atau apa lagi novel karya sastra juga bisa. Ya, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dengan ini untuk menghasilkan dokter-dokter baru lagi gitu. Ya, berarti Mas Adi ini sebagai ini ya peletak batu pertama untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memang sangat banyak dan masih harus kita gali ya, karena memang memunculkan banyak hal atau penelitian baru yang lebih menarik. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan lain dari para peserta di ruang ini. Saya persilakan Mas Riza Sukma dari Badan Bahasa. Saya persilakan Mas Riza. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Ya. Mas Adi, apa kabar? Selamat ya, Mbak Lulus. Selamat bergabung lagi nanti dengan kantor. Ya, menarik sekali pembahasan Mas Adi. Ya, saya hanya ingin konfirmasi dua hal berkaitan dengan paparan tadi. Yang pertama itu, saya ingin tahu konsep gugus kata itu yang tadi dikatakan di awal. Gugus kata itu berbeda dengan kolokasi yang tidak bisa disela atau disisip dengan kata lain. Nah, kemudian saya perhatikan pada salah satu paparan di jelas ada berikan contoh itu pada 10 gugus kata berfrekuensi tinggi, nomor 6 itu ada yang dilakukan oleh, nomor 9 ada penelitian yang dilakukan. Nah, itu kan memang data diambil memang berdasarkan sistem ya atau aplikasi memang sepotong-sepotong seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan konsep ini, penentuan bisa atau tidak disisipi atau disela oleh kata lain itu ditentukan oleh peneliti atau oleh sistem. Karena kalau kita lihat contoh tadi yang dilakukan oleh saya sebagai orang awam yang di bidang istilah dan kosakata ini, saya bisa mungkin bisa menambahkan atau menyela kata yang dapat dilakukan oleh, saya bisa selipkan kata dapat atau penelitian yang dilakukan, penelitian yang telah dilakukan. Nah, kalau saya pandangan awam saya begitu, artinya saya ingin pembatasan yang bisa disisipi atau disela oleh kata lain atau tidak yang menjadi konsep atau gugus kata tersebut itu ditentukan oleh peneliti sendiri atau bagaimana, itu yang pertama, konfirmasi pertama. Yang kedua mengenai karakteristik gugus kata yang tadi di paparan ada salah satunya tentang komposisional, contohnya hal ini menunjukkan. Nah, lagi-lagi saya ingin konfirmasi bagaimana menentukan contoh itu merupakan gugus kata berbeda dengan bentuk atau jenis lain. Misalnya kalau kita perhatikan dari kacamata lain, hal ini menunjukkan itu sepertinya ada predikatif ya. Nah, artinya kalau predikatif itu bisa kita kategorikan kepada klausa misalnya, walaupun itu dipotong tidak lengkap lagi, kembali lagi kan dalam hal ini menunjukkan siapa tahu pada teks utuhnya ada keterangan lain, istilahnya ada objek dan segala macam. Nah, itu saya ingin konfirmasi lagi dari contoh yang hal ini menunjukkan mengapa itu juga bisa dikatakan gugus kata. Kalau dari pandangan awam saya juga melihat itu bahwa bisa berpotensi kita kategorikan sebagai klosa kan. Nah, itu dua hal itu saja karena saya dari tadi penasaran dan menarik. Mungkin kalau nanti ada waktu kita bisa bicara atau bisa ngobrol lebih banyak. Terima kasih Mas Adi. Iya. Terima kasih Mas Riza. Itu ada dua minta konfirmasi ini Mas. Jadi
Langsung nih, Pak. Coba saya mau konfirmasi nih ya gitu. Gimana Mas, langsung ditanggapi? Ya, maksudnya di sela itu sebenarnya itu semua oleh sistem, oleh aplikasi. Jadi bukan kita yang menyisipkan itu, tidak. Ya, jadi bukan saya yang menyisipkan. Jadi semua itu yang mengerjakan, sebenarnya aplikasi sudah menghitung. Jadi mencari pasangan 3 kata, 4 atau 5 kata itu. Mungkin tadi entah terlewat atau tidak, tadi saya dalam klasifikasi itu kan sudah menyebutkan bahwa ada gugus kata itu ada yang frasal, ada yang klausal. Ada yang frasal, ada yang klausal kan. Yang klausal tadi itu yang tadi, hal ini menunjukkan, tapi nanti ada juga ditemuan lain ini ya. Jadi begini, kalau kita menggunakan ancangan yang corpus base ya, nanti kita akan mengecek melalui konkordansi, hal ini menunjukkan di belakangnya itu apa ya. Ternyata di belakangnya itu tidak selalu diikuti oleh bahwa. Hal ini menunjukkan bla bla bla, tapi tanpa bahwa, langsung ke subjek predikat dan seterusnya. Tapi ada juga di lain hal itu ada yang gugus kata yang ini menunjukkan bahwa, tapi nggak pakai hal ya. Jadi kemungkinan yang ini itu mungkin dia sebagai pronomina sendiri atau potongan dari konstruksi yang lebih besar. Misalnya penelitian ini, jadi ada kata penelitian yang terpotong. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa, jadi ada satu momen juga gugus kata itu ternyata bisa juga menggunakan bahwa, tapi pasangannya adalah ini menunjukkan bahwa. Tapi kalau hal ini menunjukkan, kadang-kadang tidak perlu pakai bahwa, langsung saja. Itu sudah masuk gugus kata. Jadi penentuan pemotongan itu bukan oleh saya, tapi oleh sistem. Nah, perbedaan dengan kolokasi itu maksudnya begini, kalau Mas Riza pernah menggunakan Encon, kalau mencari kolokasi, kan itu 5 ke kanan, 5 ke kiri. Ada kemungkinan kolokatnya itu berada di posisi ketiga, kanan atau pos 3 ke kiri, ya. Satu duanya itu kosong. Nah, untuk yang n-gram ini, untuk yang gugus kata ini itu tidak. Dia mesti ada di kanannya atau di kirinya langsung. Ya. Tidak boleh ada kosong. Jadi langsung kanan kirinya itu nempel jadi satu. Begitu. Ya. Saya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Riza ya. Konfirmasi mudah-mudahan ini kalau kurang jelas nanti kita ketemu di kantor. Ya, siap. Makasih Mas Adi, nanti kita tunggu di kantor. Ya, terima kasih. Baik, nanti dilanjutkan di kantor ya Mas, diskusi berdua lagi. Tadi saya lihat ada yang mengangkat tangan lagi, Mas Asari. Mas Asari, adakah? Ya, ada. Terima kasih. Iya, silakan Mas. Ya. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih paparannya Mas Adi. Luar biasa. Yang pertama terpikir oleh saya ketika mendengarkan paparan disertasi Mas Adi adalah kawan-kawan yang biasa mengecek artikelnya di Turnitin mungkin tidak akan lagi galau, karena Turnitin biasanya kan hanya melihat kesamaan. Nah, kalau kita sudah memiliki daftar senarai gugus kata leksikal bundles yang ada dalam bahasa Indonesia, itu kan Turnitin tidak akan lagi mengulang menganggap itu sebagai kalimat yang ditiru dari tulisan lain. Ya, luar biasa penelitiannya Mas Adi. Saya pikir ini penelitian juara. Pertanyaan saya adalah belakangan ini kita ada dua istilah, yang ada dua gugus kata mungkin ya, kalau mungkin itu dianggap gugus kata yang bersaing. Pertama adalah yang biasa kita gunakan adalah sepanjang pengetahuan saya. Dan kemudian kawan-kawan yang merasa sepanjang pengetahuan saya itu merasa ada nggak elok karena dia dilihat sombong dan sebagainya, kok seolah pengetahuan saya yang panjang, tapi sebenarnya bukan itu, menggantinya dengan sependek pengetahuan saya. Nah, kemudian ini bersaing. Nah, apakah ini termasuk ke dalam gugus kata yang ajek tadi? Kalau tadi kan ini dengan itu ya, ini tidak bisa diganti itu karena dia ajek. Apakah ini juga akan termasuk dalam hal itu? Mengganti sepanjang dengan sependek ini. Kalau memang iya, nanti kalau ada dua nanti yang bersaing, apakah salah satu nanti akan digugurkan atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Tadi ada juga salah satu bentuk yang dia yang mungkin saya agak lupa istilahnya non komposisional atau apa ya. Ya. Ada dua kata yang kemunculannya sangat banyak, itu seperti dengan ini, dengan demikian, salah satu dan sebagainya. Nah, itu nanti masuknya kemana? Apakah juga masuk ke sini? Karena kan tadi minimal kan tiga kata ya, yang tiga kata sementara ini dua kata sementara kemunculannya muncul dan bukan merupakan gabungan kata. Kemudian yang satu lagi, terakhir, satu lagi, tadi juga disebutkan salah satu gugus kata itu bentuknya istilah. Nah, apakah nama diri yang juga terlebih dari satu kata, misalnya nama lembaga gitu ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, itu nanti akan masuk ke dalam ranah ini juga. Itu saja, Mas Adi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Azhari. Itu tadi pertanyaan beruntun ya dari Mas Azhari, silakan dijawab Mas Adi. Ya, nanti kalau saya ada tertinggal diingati ya, Mbak Tri. Ya, ya, ya. Jadi yang pertama, sepanjang pengetahuan saya dan sepanjang pengetahuan saya. Yang pertama, saya mungkin tidak bisa menjawab sekarang, karena kan saya belum mencoba apakah itu termasuk gugus kata atau tidak. Meskipun diduga itu adalah gugus kata ya, tapi kan saya belum mengecek itu frekuensinya tinggi tidak. Di atasnya minimal ada 10 munculnya itu 10 kali per juta kata tidak, kan harus dicek dulu. Kalaupun nanti dia ternyata muncul dua-duanya, ya kita harus terima itu sebagai gugus kata. Misalnya yang model seperti itu terus contohnya itu adalah oleh karena itu dan oleh sebab itu dua-duanya muncul, ya itu gugus kata. Ya. Ya, secara deskriptif itu sudah dapat digolongkan gugus kata karena sudah memenuhi syarat frekuensi tadi, frekuensi dan julatnya ya, frekuensi dan range di berapa teks itu dia harus muncul. Kalau itu sudah terpenuhi, sudah masuk jenis gugus kata itu. Ya, diterima kedua-duanya. Tidak, kalau ada yang mengatakan ini yang paling benar, itu dipakai semua. Saya pikir begitu. Yang kedua, Yang kedua tadi, kata yang singkat-singkat dengan ini. Dengan ini definisi, kembali ke definisi operasional dari gugus kata. Biber itu menyatakan tiga kata atau lebih. Jadi dimulai tiga kata. Kalau dua itu nggak masuk gugus kata. Maksudnya kolokasi saja. Ya. Jadi kalau selain itu dengan demikian itu maksudnya kolokasi saja. Sebutnya karena secara teorinya, secara ininya, prinsipnya gugus kata itu dimulai dari tiga. Dan seterusnya. Yang terakhir itu tadi tentang apa ya? Lupa. Nama diri yang nama diri. Sebenarnya saya memasukkan awalnya dalam kategori klasifikasi itu masukkan nama diri juga, tetapi dia munculnya ketika di mengekstrakan itu per disiplin ilmu muncul. Tapi ketika digabungkan itu nggak muncul, tidak muncul. Ada juga ya. Siapa? Ada muncul ya? Kayaknya ada juga. Rasanya ada juga deh. Ada juga. Tapi saya tidak masukkan itu sebagai bahan ini, sebagai bahan penelitian. Karena kan orang sudah tahu ya. Tapi kalau ingin memasukkannya pun, mungkin ada dua ini ya. Misalnya DPR itu mungkin bagi itu DPR itu masuk nama diri tidak? Masuk ya. Kalau saya memasukkan DPR itu sebagai istilah. Lebih cenderung ke istilah, kalau nama dirinya dia DPR RI itu, ya jelas itu nama diri. Tapi kalau DPR itu kan istilah bidang politik gitu ya. Saya nariknya ke situ, bukan ke itu. Tapi memang banyak ditemukan misalnya, karena saya mengambilnya di fakultas tertentu, dia muncul adalah fakultas komputer, ya, fakultas ilmu budaya, fakultas kedokteran, itu muncul berapa, tapi saya itu tidak jadikan sebagai bahan analisis. Karena itu kan nanti kemunculannya pasti tinggi sekali. Universitas Indonesia, bayangkan itu ada 1.800 teks ya, keseluruhan. Nanti 600 kali muncul Universitas Indonesia terus kan, sebagai lokasi penelitian. Jadi saya abaikan itu. Jadi yang saya utamakan itu yang di luar nama diri dulu. Karena itu kan mudah belajarnya kan. Yang kita utamakan kan bagaimana menggunakan fungsi-fungsi bahasa dalam gugus kata itu. Gitu, baik. Pak Azhari. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak Azhari. Baik, itu jawabannya tadi, Mas Azhari. Mungkin nanti lebih lanjut kita bisa mengadakan diskusi yang khusus untuk membicarakan ini, khususnya untuk penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pemutakhirannya. Karena memang ini sangat sangat kompleks sih.
Baik, ada pertanyaan lagi di kolom obrolan dari Nadila Zanwarita dari Universitas Indonesia. Selamat siang Mas Adi, saya ingin bertanya dan semoga pertanyaan ini termasuk dalam bahasan. Saya adalah orang yang senang menggunakan media sosial, terutama Instagram. Nah, ini Instagram ya. Beberapa tahun ini istilah OOTD atau Outfit of the Day cukup banyak digunakan di media sosial dan bahkan masih akrab hingga saat ini. Apalagi dengan lebih dikenalnya toko online. Nah, bagaimana dengan kata seperti itu yang sepertinya belum diserap dalam bahasa Indonesia? Apakah bisa masuk dalam hitungan gugus kata yang misalnya sering digunakan di media sosial? Terima kasih. Baik, jadi yang outfit of the day-nya ya, itu kan masuknya dalam bahasa Inggris ya, istilah. Ya, mungkin padanan yang dimaksud itu. Jadi padanannya apa tuh? Di sini belum ada. Hijaban ini gitu. Ya, yang ditanyakan OOTD aja gitu. Ya, yang ditanyakan apakah outfit of the day itu bisa digolongkan atau dikategorikan dalam gugus kata. Nah, kembali lagi ke prinsip awalnya, ini kan berbasis frekuensi ya. Jadi kalau saya tidak bisa menjawab karena saya belum mengecek itu, belum melakukan penelitian itu. Nah, Mbak siapa lagi namanya tuh penanyanya? Nadila Zanwarita. Oh, Mbak Nadila Zanwarita, terima kasih. Nah, Mbak Nadila nanti ini bisa kan sedang apa? Skrip apa S1 S2 Mbak Nadila. Mbak Nadila kumpulkan saja semua teks yang ada di mana nih, di media sosial. Nah, kemudian cari gugus kata yang paling sering muncul itu apa di situ. Akan kelihatan apakah outfit of the day itu akan menjadi gugus kata atau tidak. Atau nanti justru muncul yang tidak kita duga. Apa? Nah, itu bisa jadi tulisan skripsi. Kalau sedang dalam kuliah S1 ya, atau mau ditulis dalam tesis, silakan lanjutkan gitu. Ya. Ya, jadi ini ya, jadi satu peluang terbuka ini bagi para peserta ya untuk melakukan penelitian, terutama untuk kemunculan kata-kata baru dalam bahasa Indonesia dan dalam komunikasi. Tentu ini sangat menarik apabila kita rajin menyimak media sosial, bukan hanya untuk perbahan saja, tetapi benar-benar untuk penelitian dan hal-hal yang lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih Mas Adi, semoga ini menjawab Mbak Nadila, bukan Mbak Daniel. Ya. Mbak Nadila Zanwarita dari UI. Bertanya pada Mas Adi, senyampang masih ada waktu. Silakan. Masih di mute, Mbak? Siapa? Mbak Nurul atau Bu Sri? Mbak Nurul Komariah dari Manado. Saya silakan untuk langsung bertanya, Mbak. Oh iya. Baik. Terima kasih, Mbak Tri Wahyuni. Iya. Ya, selamat untuk Mas Adi Budiwianto ya. Terima kasih, Mbak Benoro. Ya, ternyata kalau tidak salah ini pernah disampaikan di Asia Lex ya. Lex ya. Tapi ya. Beda bahan. Ya betul. Waktu itu sempat saya tanyakan juga yang ditanyakan tadi oleh apa dipasukan di mana? Lexical bundling ini atau gugus kata ini apabila kita mau usulkan ke dalam KBBI seperti itu sudah ditanyakan dan juga saya sudah dijawab itu juga. Nah, yang saya ingin ketahui, tadi saya sempat melihat tiga rumpun besar dari dasar pemilihan data yang Mas Adi ambil di ini ya, korpus ya, ternyata datanya korpus, berbasis korpus. Apakah ada latar belakang khusus mengapa keenam itu ya, yang saya lihat di sini ada tiga rumpun besar yang sempat saya catat, sosial hukum, sains komputer, dan kesehatan ya kalau tidak salah tadi. Apakah ada alasan tersendiri mengapa memilih ketiga rumpun besar itu? Lalu yang kedua, apakah juga masuk dalam hitungan tentang rentang waktu penggunaan gugus kata ini? Apakah ada
atau belum terlihat itu nanti akan jadi penelitian selanjutnya yang tadi juga disarankan oleh Mas Adi kepada Mbak Dewi pada saat Mbak Dewi juga menanyakan apakah melihat dialek kedaerahan ya dari data yang ada. Kalau saya hendak menanyakan apakah juga melihat penggunaan gugus kata yang digunakan dalam kalangan akademis itu, apakah ada dari tahun 50-an, apakah ada pembedanya ke tahun 80-an, lalu juga yang sekarang-sekarang itu tadi kan ada yang menanyakan OOTD yang mewakili generasi milenial, apakah itu dilihat sampai ke situ apa atau nanti itu jadi kemunculan penelitian yang terbaru. Itu dulu Mas Adi, terima kasih, selamat sekali lagi ya. Ya, terima kasih Bu Nur. Saya jawab langsung ya. Mas, ya. Ya, jadi yang pertama ketika yang pertama kali saya pikirkan ketika menyusun ini untuk dalam hal pengambilan data ya. Jadi ada tiga faktor yang harus dipikirkan, yaitu faktor ketersediaan bahan. Ya, ketika menyusun korpus itu pertama ketersediaan bahannya dulu, kedua aksesibilitas, baru terakhir prestisenya terakhir itu. Ketersediaannya gimana maksudnya? Jadi kan ada tiga ya, jadi ada empat, maaf, ada skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal. Yang pertama kali saya cari adalah ketersediaan S3, disertasi. Tidak semua universitas punya S3 ya. Dan universitasnya harus sejajar kan, harus sama, setara. Ya. Kalau tidak ada, kalau bahannya tidak ada, apa yang mau kita buat korpus kan? Yang mau dikorpuskan apa bahannya? Jadi kita harus cek dulu S3-nya ada tidak sejumlah 500 kata gitu ya. 500 ribu loh, bukan 500 kata, 500 ribu kata ada tidak sampai tidak ini. Gitu. Kalau tidak ada kita harus cari, makanya ketemulah kimia dan komputer itu, kemudian filsafat dan hukum itu, kemudian kemudian kedokteran dengan perawatan. Ya. Dan kita juga harus menyesuaikan di universitas yang menjadi dua lainnya itu apakah juga mempunyai S3, punya S3 untuk doktoral, program doktor enggak dengan bidang yang sama. Jadi itu harus seimbang semua kan. Ya. Itu sulit, memang agak sulit. Sulit sekali mencari yang sama itu sulit. Jadi kita harus benar-benar cari teksnya ada dulu enggak, baru kita tentukan. Idealnya sih sebenarnya kita menentukan langsung aja ya sub-bidang ilmunya ini, tapi enggak, kita bahannya dulu terus cari. Karena kalau bahan tidak ada, tidak akan ada penelitian itu. Jadi ya itu ketersediaannya. Yang kedua, aksesibilitas. Aksesibilitasnya maksudnya begini, jadi ada universitas yang tidak membolehkan kita mendapatkan bahannya. Jadi kita diberikan, boleh pinjam teks bentuk cetaknya, tapi kalau cetak itu kan membutuhkan biaya yang besar untuk mengolah menjadi korpus. Jadi yang saya cari adalah yang bisa memberikan soft copy, salinan lunaknya itu. Jadi itu yang saya cari. Kalau tidak memberikan, tidak bisa memberikan, universitas itu saya tinggalkan. Jadi cari yang benar-benar bisa. Ya, karena ada yang walaupun sudah dibekali surat resmi, sudah nota dinas, walaupun dalam satu universitas yang sama, itu kadang-kadang juga sulit mencarinya itu. Ya, karena ada unsur mungkin saya mungkin ya ada di universitas yang sama ini, saya harus untuk meminta satu naskah itu harus izin dari pembuatnya. Kemudian pembimbingnya itu kan merepotkan saya itu. Jadi saya lebih baik mencari yang tidak mempersyaratkan itu, yang tersedia di perpustakaan kemudian saya unduh. Jadi kemudian aksesibilitasnya juga meliputi tahun ya. Tidak mudah mencari artikel jurnal pada tahun yang 2017 ke atas. Karena mengapa? Karena rata-rata sudah berbahasa Inggris. Jadi saya harus turunkan itu menjadi ke bawah ya, dari 2010 sampai 2010 sampai 2018 kalau nggak salah. Sisanya itu untuk mencari yang kimia kedokteran itu semua sudah berbahasa Inggris. Untuk mencari korpus berbahasa Indonesia pada jurnal itu sulit. Ya, jadi benar-benar harus, bahan ini harus kita dapatkan ya itu aksesibilitasnya itu. Yang terakhir baru prestise itu ya, prestise kita menentukan yang ya, ya universitasnya juga tidak terlalu jomplang ya jaraknya begitu. Kadang-kadang yang ideal sih misalnya ya UI dengan UGM, tapi UGM-nya kita sulit dapat ya kita tinggalkan saja cari yang lain begitu.
Kalau artikel juga gitu, artikel kan ya gampang, lebih mudah ya, lebih mudah diakses. Kita tinggal mencari lagi yang terakreditasi nasional. Itu yang pertama. Yang kedua apa nih? Bu Nurul ya. Penelitian lanjutan ya. Yang kedua, apakah juga melihat gugus kata dalam periode pengambilan datanya, Mas? Gitu. Nah, saya tidak melihat pada tahun sekian itu. Kalau rentang itu kan jadinya sifatnya jadinya diakronis ya. Iya. Kalau mau ya itu padahal itu penelitiannya lebih besar lagi. Dirilis per 10 tahun. Nah, silakan nanti Bu Nurul yang ngerjakan itu dan saya membantu dari sini. Silakan. Itu tantangan Mbak Nurul. Artikel dulu ya, artikel ya. Diakronik nanti silakan nanti mau pakai per itu ya silakan. Itu pekerjaan kalau saya nanti nggak lulus-lulus kalau ditambah begitu. Jadi saya ambil yang mudah saja dulu. Sebagai awalan kan, nanti mudah-mudahan ada peneliti berikutnya yang tertarik, boleh pakai, jadi ini bisa menjadi dasar untuk penelitian berikutnya. Berarti aksesibilitas itu memang hal yang vital ya dalam sebuah penelitian. Iya, jadi itu tersediaan, aksesibilitas, itu dua ya, yang penting, Mbak. Baik, terima kasih Mas Hadi. Semoga itu bisa menjawab Mbak Nurul dan menjadi motivasi dan pemantik untuk Mbak Nurul untuk melakukan penelitian yang sama dalam bidang gugus kata dan kemudian dihubungkan dengan LHK ya Mbak ya. Silakan. Kemudian saya lihat di sini ada Ibu Sri Munawaro dari UI. Saya silakan Ibu untuk langsung bertanya kepada Mas Hadi. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Yuni. Kesempatannya saya ingin dan tadi Mas Hadi juga menjelaskan bahwa ketika dikaitkan dengan hasil karya ilmiah tulis S1 bahwa karya ilmiah S1 itu lebih variatif ya gugusnya. Dan kemudian saya lalu berpikir karena kebetulan juga kami juga di UI itu juga mendapat tanggung jawab untuk mengajarkan karya tulis ilmiah untuk mahasiswa. Jadi sebenarnya secara praktis bagaimana pemanfaatan hasil penelitian Mas Adi ini dalam pengajian, apakah nanti akan ada khusus senarai gugus kata, jadi kita mempermudahkan kita untuk mengajarkan mahasiswa bahwa ada gugus kata yang seperti ini. Sebab selama ini dalam penulisan karya ilmiah kami memang menghimpun sedikit yang Mas Adi klasifikasikan sebagai gugus kata, tetapi dalam mama konjungsi yang benar dan sebagainya. Karena kami kan harus mengajarkan bagaimana menulis karya ilmiah. Pertanyaan kedua ini juga berkaitan ketika kami mengajarkan orang asing menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon pencerahannya bagaimana kami bisa memanfaatkan hasil penelitian Mas Adi ini. Apakah Mas Adi juga akan selain kamus yang tadi kalau tidak salah online ya akan dibuat, apakah bisa juga dibuat semacam senarai yang nanti bisa menjadi pedoman kami untuk mengajarkan karya tulis ilmiah khususnya untuk mahasiswa S1 dan mahasiswa asing yang sedang belajar bahasa Indonesia. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Ibu Sri Munawaro, itu pertanyaan yang menarik Mas Adi ya. Apa kaitannya penelitian Mas Adi atau manfaat penelitian Mas Adi untuk pengajaran karya tulis ilmiah. Jadi ini bisa menjadi satu sumbangan besar. Silakan Mas Adi. Iya, terima kasih Bu Dr. Sri Munawaro yang juga baru lulus. Mengarahi doktornya, selamat. Memang skripsi itu dibandingkan yang disertasi ya atau magister atau disertasi memang itu masih banyak memerlukan mungkin pemahaman yang lebih baik lagi, pemilihan kata yang lebih baik, karena pada tingkat skripsi ini penulis skripsi ini biasanya lebih eksploratif ya. Banyak mencoba-coba, buat punya analogi sendiri, karena belum konsistensinya mungkin tidak sebaik, setinggi penulis disertasi. Bisa dibuatkan senarai, ya bisa juga senarai, bisa juga kamus, bentuknya, formatnya bisa kita rancang, bisa dibuat berdasarkan fungsi tematis untuk menyatakan, nah ini bocoran lagi nih yang membuat tulisan nih. Jadi saya belum melakukan pemisahan di mana letak kemunculan dari gugus kata itu. Apakah munculnya di pendahuluan
munculnya di kajian teori apa kajian pustaka, kemudian munculnya di hasil pembahasan, dan munculnya di simpulan. Nah, ini bisa dibuatkan secara fungsi kan, untuk membuat fungsi menyatakan, menyimpulkan, inferensi, biasanya menggunakan gugus kata ini, modelnya seperti ini. Nah, itu bisa dibuat senarai seperti itu berdasarkan fungsinya. Itu belum ada, belum dibuat. Nanti kalau ada yang mau meneliti itu silahkan ya. Jadi dipecah berdasarkan bab-babnya itu, di bab berapa munculnya ini, biasanya di kan imrat ya, kalau penyusunan itu kan polanya introduction, method, result and discussion. Nah, empat itu dilihat di mana munculnya gugus kata itu yang paling sering. Pasti ada kekhasannya kan. Nah, itulah nanti bisa diterapkan, diperkenalkan kepada mahasiswa ketika ingin menyampaikan ini begini loh. Boleh nggak sih bertujuan untuk atau bertujuan, ini bertujuan langsung sebutkan, bertujuan mengkaji apa gitu. Apa harus ini bertujuan untuk mengkaji, perlu untuk nggak sih? Ternyata ada pakai untuk loh. Tapi ada juga yang mengatakan langsung saja tanpa untuk gitu. Nah, itu sih bisa dibuatkan senarainya ya. Apalagi untuk pembelajar asing, itu membantu terutama penggunaan preposisi. Kalau umpamanya ada depend on, ada bergantung on-nya ini apa? On-nya ini di atas atau apa? Nah, depend itu sudah bergantung, nanti dia pasangannya apa? Bergantung pada, itu sudah satu pasang gitu. Itu sangat membantu sekali gus kata ini mempermudah pembelajar asing ya. Kalau pembelajar yang jati paling ya mungkin sudah tidak menjadi masalah, tapi pembelajaran non jati itu saya pikir sangat membantu. Jadi selain kamus nanti bisa dibuatkan senarainya Bu Sri, nanti kita bisa kerjasama ya Bu Sri ya, saya kesana nanti. Baik, jadi terbuka peluang untuk kerjasama menyusun senarai ya Mas Adi dan Bu Sri. Iya betul. Nah, karena ini juga nanti akan membantu banyak sekali mahasiswa di Indonesia untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan kosakata yang baik, dengan susunan atau struktur kata bahasa Indonesia yang baik. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu peserta, kita masih mempunyai waktu sekitar 12 menit lagi, masih cukup lumayan. Saya persilakan untuk langsung bertanya atau menulis di kolom kolom. Silakan. Jadi memang sangat menarik sekali ya Mas Adi, memunculkan atau memantik hal-hal baru yang bisa kita lakukan untuk perkembangan bahasa Indonesia pada khususnya, karena memang ternyata hal itu masih suka lepas gitu dari pemikiran kita ya, untuk membahas lebih lanjut gitu. Baterai. Ya. Bahkan bukan hanya untuk bahasa Indonesia ini bisa dikembangkan, ini bisa dikembangkan dalam bahasa daerah juga yang bahasa. Ya, jadi terbuka ini kesempatan untuk teman-teman ya. Bali bahasa itu bisa dikembangkan, Jawa itu apa yang biasa. Ini itu sekarang tinggal dipindah dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Iya. Itu buat tesisnya. Saya alhamdulillah sudah, jadi tidak ingin apa tidak, yang teman-teman yang lain, teman-teman yeah. yang lain maksudnya tes. Tertarik ya untuk membuat apa gugus kata dalam bahasa Manado mungkin. Nah, ini kata Mbak Nurul buat korpus dulu Mas. Jadi yeah, kita kembangkan korpusnya dulu sebelum kita menyusun senarai atau kamus. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin menanyakan atau ingin mengungkapkan gagasannya, silakan. Kita masih punya waktu 10 menit. David Setiawan. Ada Mas David Setiawan, silakan Mas. Ya, saya tidak bertanya Pak untuk Pak Adi Budi Wibianto. Sekali lagi, saya orang baru Pak, nyubi, tapi saya ucapkan selamat atas keberhasilannya ya Pak ya. Terima kasih. Saya dari Surabaya. Saya dari Surabaya. Temannya ini temannya Sandi ya. Oke, sekali lagi tadi saya memang sedang menulis beberapa artikel, tapi juga mau ingin nulis buku tentang terorisme dan radikalisme ya. Jadi rujukan-rujukan saya memang kebanyakan dari Profesor Nasaruddin Umar dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan suaranya kurang jelas, pakai ini jabatan gitu ya. Oh ya, mohon maaf. Nah, kalau berdasarkan gugus kata frasal, saya sendiri juga tadi menurut Pak Adi tadi ada yang nominal, kemudian dibagi lagi menjadi istilah dan binomial.
Nah, kemudian saya sendiri juga sedang melakukan prosesi menulis buku ya untuk masalah terorisme dan radikalisme. Nah, kalau berdasarkan gugus kata frasal, kata-kata radikalisme, kontraradikalisasi dan lain sebagainya, apakah itu masuk dalam gugus kata yang istilah atau kata binomial, Pak Adi? Soalnya kan seringkali kita membaca di koran banyak orang yang menyamakan antara kata terorisme dengan radikalisme itu sendiri, Pak Adi. Nah, bagaimana kita meyakinkan beliau-beliau yang membaca kemudian agar perspektifnya sama dengan kita? Nah, saya harap mungkin Pak Adi nantinya bikin senarai, itulah yang bisa membantu saya nanti akan menuliskan itu. Saya kira itu, Pak Adi. Terima kasih Mas David ya. Itu tadi kayaknya ranah ini ya Mas ya, bukan ranah ilmiah ya, lebih ke ranah populer gitu. Silakan langsung ditanggapi Mas Adi. Ya, sekali lagi saya hanya bisa mengira-ngira ya, karena saya belum mencoba. Tapi kalaupun itu muncul, jadi kata terorisme selalu muncul dengan kata radikalisme, ya itu masuk binomial, masuk binomial berarti ya. Berarti setiap ada terorisme, radikalisme itu ada mengikutinya. Bisa, tapi harus buat korpusnya dulu Mas, coba dicek nanti apakah muncul atau tidak gitu. Ya, kalau mungkin itu karena itu khusus ya, bisa di, mungkin di bidang khusus mungkin akan muncul rasanya. Jadi Mas, nanti Mas David kumpulkan saja korpusnya yang berkaitan dengan itu, apa jatuhnya ke politik ya, bidang ilmunya. Iya betul, ke politik. Betul, ya. Ya, teks yang berkaitan dengan itu kemudian kumpulkan, ya minimal untuk melihat penelitian awal itu ya 500.000 oke lah. Tapi nanti lebih banyak lebih bagus lagi ya. Nanti silakan kemudian diproses, dianalisis dengan identifikasi dengan alat korpus yang sudah saya sebutkan tadi, Encon atau Wordsmith dan sebagainya. Kalau muncul, ya berarti betul. Jadi itu satu pasang binomial. Jadi silakan coba, saya tidak bisa menjawab karena kita belum melakukannya, belum mencobanya, tapi silakan nanti. Ya. Baik, semoga itu bisa kasih, menjawab Mas David. Ya. Jadi nanti kita sama-sama ya Mas Adi ya, untuk apa namanya, dengan mahasiswa juga membuat korpus, istilahnya korpus dulunya deh, ini dulu dibuat dulu. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu 6 menit. Apakah ada lagi? Mas Riza lagi, bolehkah Mas Adi? Silakan. Saya kira boleh ya. Silakan Mas, Mas Riza. Ya, terima kasih Mbak Yuni, terima kasih ya. Mas Adi. Ini mungkin hanya bukan pertanyaan ya, bukan juga konfirmasi. Tadi Pak Asari juga sempat menyebutkan istilah turn it in. Nah itu salah satu istilahnya apa ya, hal yang pernah saya alami, pernah saya takuti. Mungkin beberapa mahasiswa juga takut dengan ada turn it ketika sudah jadi tesis atau disertasi atau skripsi lah ya, karya ilmiah kita harus uji di situ, tiba-tiba loh kok banyak sekali dianggap plagiat. Contoh seperti saya waktu mengajukan tesis sampai 23% ketika dicek satu persatu secara manual, seperti tadi Mas Adi yang contoh pada penelitian ini itu merah, berdasarkan hasil analisis itu merah, bahkan bab 3 itu di merah, artinya loss itu validitas dari third edit itu seperti apa. Saya sampai sempat kesel waktu itu, akhirnya ketika itu coba kamu kaji ulang parafrase, kemudian kalau masalah itu memang kata-kata umum seperti itu kata dosen saya, udah tidak masalah. Tapi di akhirnya saya coba lagi dengan sedemikian rupa, turunlah menjadi 7%. Nah, mungkin melihat peluang ini, saya pikir sini ada ketua KPLP Perkamusan Pak Asari juga, mungkin ini bisa kita ambil sebagai peluang ya, kita entah gimana mekanismenya, kita siasati hasil penelitian Mas Adi ini, sepertinya kita bisa buat sebuah senarai atau apa istilahnya, lalu kita ajukan kerjasama kepada turn it in. Hasilnya gimana ya, gagasan atau pemikiran saya, entah pada suatu masa ketika kita masukkan data kita, hasil karya kita ke turn in, jadi kata-kata yang berulang seperti itu yang saya pikir memang kata yang lazim digunakan oleh seorang penulis, peneliti, ketika memulai paragraf, itu tidak dijadikan sebagai hal yang merah atau yang dianggap plagiasi gitu Pak Asti. Mungkin ini sebuah gagasan kecil atau mungkin bisa kita bincangkan nanti untuk sebagai mungkin proyek lanjutan lah ya. Saya pikir ini bagus sekali untuk data hasil penelitian Mas Adi ini. Kami tunggu ya Mas Adi untuk tindak lanjut dari
hasil penelitian ini jadi sebuah proyek-proyek lain. Terima kasih Mbak Yuni, Mas Adi. Ya, terima kasih Mas Reza, itu tanggapan dari Mas Reza. Mungkin langsung bisa ditanggapi Mas Adi atau langsung Mas Andari, karena ini kan hubungannya dengan kebijakan. Silakan. Ya, sebenarnya saya cek disertasi saya juga itu pakai itu masih di bawah 10% ya. Rasanya kalau masih cuma hanya 3-5 kata itu belum terhitung plagiarisme. Tapi setelah 8 kalau tidak salah Mas Riza. Kalau masih itu masih di bawah sih. Kalau yang di atas itu baru. Nah, kalau memang kita ingin mengetahui yang di atas itu, ya kita bisa saja sih mencari ini, membuat gugus katanya dengan menggunakan tanpa pengecualian ya. Jadi yang sepanjang-panjangnya tidak ada batasan apakah itu nama diri, apakah itu apa gitu. Ya bisa saja sih. Tapi kalau setahu saya kalau masih di bawah 5 itu masih oke-oke saja. Belum terhitung plagiarisme. Ya, bagus juga itu usulannya nanti dibuat ya. Alatnya juga kerjasama dengan penelitian ya Mas ya, karena itu memang kadang-kadang menjengkelkan sekali ya, kita tidak merasa plagiat gitu, tapi karena ada gugus kata yang tertangkap oleh penelitian dan kita dianggap plagiat, itu memang kadang-kadang merepotkan dan menjengkelkan sekali. Mungkin ada tanggapan dari Mas Pak Ashari sebelum kita akhiri 2 menit lagi, silakan. Baik, tanggapan umum saja mungkin Mbak Tri. Ini apa namanya? Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Adi ini. Ada dua hal sebenarnya dari hasil disertasi beliau ini. Pertama, memperkaya khazanah linguistik. Yang kedua, bisa diterapkan secara langsung. Yang paling kelihatan tadi Turnitin, mungkin mudah-mudahan Turnitin punya fitur yang mengecualikan. Jadi kalau bisa punya fitur yang mengecualikan, kita bisa ambil langsung senar yang 150 dibuat Mas Adi ini, langsung saja kita masukkan, atau mungkin separuhnya mungkin langsung saja kita masukkan untuk mengurangi celah itu tadi ya. Masa seperti yang kata Mas Reza, masa bab aja harus kita parafrase kan nggak mungkin kan. Bab itu kan memang dari zaman kapanpun akan seperti itu, bab 3, bab 2, bab 1, dan seterusnya. Ya kemudian itu saja mungkin Mbak Tri, mungkin berikutnya ya di STD Bingkai ini kita mungkin kan sudah 2 kali kita menghadirkan tidak hanya kawan-kawan dari yang penyusun kampus di kepala kantor, juga kawan-kawan yang seperti kemarin Pak Vanderbilt, kemudian sekarang Mas Adi kan juga memberi tambahan yang lumayan signifikan untuk informasi kita ya. Mungkin kalau saya boleh usul berikutnya mungkin kalau enggak depan, kalau bulan depannya lagi Mbak Dewi Puspita kalau boleh, itu kan juga terkait dengan korpus dan kamus dan istilah. Setuju. Itu saja, terima kasih Mas Adi, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi tanggapan dari Mas Ashari sebagai koordinator KKLP Perkamusan dan Perisikalan Badan Bahasa. Baik, ini sudah menunjukkan pukul 14.59. Kita sudahi dulu seri diskusi daring pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme dari peserta SDD kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dan apa yang disampaikan oleh Mas Adi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum saya tutup, saya ada kepantun lagi ya. Beli buah dibuat rujak, rujak dimakan bersama tomat. Baru saja kita simak materi Pak Adi yang bermanfaat. Tingkap papan kayu persegi, sampan sekat di Pulau Angsa, indah tampan karena budi, tinggi bangsa karena bahasa. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama memoderatori Mas Adi ada kesalahan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Baik, terima kasih dan selamat Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Tri. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Puara, silakan. Tapi yang sardan itu solusinya uji. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, telah usai seri diskusi daring pada hari ini. Semoga acara diskusi daring hari ini dapat menambah wawasan kita dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Azmi Ridwan Fauzi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Adi.